أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الذي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبفضله تتنزل الخيرات والبركات والحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد اللهم علمنا علما ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين معاشر الإخوة بميرسا بسكت في yang يعني saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di malam ini kita bertemu kembali dalam kajian tibian fi adabi hamalatil Quran untuk yang kesekian kalinya. Uh, Alhamdulillah, kita sudah pada uh, sebelumnya kita membahas sampai pada kitab tentang adab seorang guru yang dimana pada kita Bu Al Muallim ini di dalam bab 4 ini fi ada bi Quran ini ada sekitar lima belas dari fasal ya dan pada kali ini insya Allah kita akan masuk pada fasal yang ke sebelas uh, <tuh> yaitu tentang pentingnya seorang muallim semangat dalam belajar. Seorang muallim sungguh-sungguh dalam belajar. Maka kemudian uh, beliau uh, al-muallif rahimahumullah rahimahullah Imam An-Nawawi mengatakan qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi fi darain amin yustahabbu lil muallimi an yakuna harisan ala ta'limihim mؤثرا ذلك على مصالح نفسه الدنيويه التي ليست بضروريه disunahkan sayugiyannya seorang muallim seorang pengajar pengajar Al-Qur'an pengajar ilmu syar'i ilmu agama atau ilmu-ilmu yang lain ya mengikuti dari keharusan ini yaitu hendaknya dia semangat an yakuna harison hendaknya dia semangat ala ta'limihim ketika mengajar ketika mengajar siswa, mengajar santri ya datang ke kelas, datang ke halaqah tahfil, ya dalam kondisi memang mazharnya atau zahir uh, dari seorang muallim itu sudah semangat, bukan lemas, bukan nampak pucat, bukan nampak uh, tidak semangat ya. Tapi bersih semangat masuk ke halaqah Ya, karena ini memberikan ruh pengajaran pada siswa, pada santri. Ya. Mu'athiran dhalika ala masalihi nafsihi dunyawiyyah. Mu'athiran yang lebih membentingkan hal itu ala masalihi nafsihi atas maslahat pribadinya ad-dunyawiyah yang mana maslahat pribadi itu hanya maslahat dunia dunia saja yang mana maslahat dunia itu Tidak dhururi, Tidak terlalu penting Lebih penting ketika mengajarkan Al-Quran Lebih dia utamakan ketika Mengemban amanah Untuk menerima Setoran hafalan Al-Quran Membersamai santri Dalam halako halakoh-halakoh tahfid ya, Menjalankan amanah Wali-wali santri Menjalankan amanah orang-orang tua santri yang telah memberikan amanah kepadanya untuk mengajarkan Al-Quran pada anak-anak mereka, ya. Jadi muasiran di situ, maksudnya dia lebih mementingkan amanah tersebut, amanah ummah itu, amanah mengajarkan Al-Quran yang mulia, ya, daripada kepentingan pribadinya. Jadi kalau seorang mualim tahu e, nasihat yang disampaikan Imam Nawawi ini, tentu dia akan sadar betapa dirinya begitu penting perannya untuk umat untuk dakwah Al-Qur'an sehingga kepentingan pribadi kepentingan pribadinya yang sebenarnya tidak daruri yang bisa ditakhirkan bisa diakhirkan atau ditangguhkan di kemudian waktu dia, dia bisa selesaikan dahulu atau dia dia ketika sudah jam untuk mengajar dia harus sudah bisa datang, bukan? Kemudian meremehkan, kemudian terlambat, ya kemudian datang dengan kondisi tidak semangat, karena mungkin ada pekerjaan-pekerjaan di luar dari pengajaran yang belum selesai. Tidak, tetapi di sini diajarkan untuk semangat. Semangat ini artinya memang sudah persiapan sebelum datang ke Quran sudah siap untuk mengajar Al-Quran dan yifrid qalbahu fi hal julusihi liqraihim min al-asbab dan kemudian hendaknya dia fokus ya qalbuhu ya hatinya itu dia fokuskan hal julusihi fi hal julusihi ya ketika kondisinya sedang duduk bersama uh, muta'allim bersama para santri para siswa dalam halaqah Qur'annya ya لإقرائهم untuk memberikan bacaan kepada mereka. Jadi memang uh, seyogyanya, ya, uh, ketika santri penghafal Quran itu mau uh, setoran, itu ada tugas seorang guru Quran untuk ikroh dulu. Ikroh membacakan uh, makro yang akan dihafal oleh uh, santri. Ya. Kita beri contoh, misalkan uh, akan menghafal halaman satu dari Uh, juz 1 dari surat Al-Baqarah. Ya. Baiknya mu'alimul Quran itu membacakan bacaan dia di hadapan santri-santri yang akan nanti menghafal halaman satu dari uh, juz 1 itu, kemudian distorkan padanya. Li'ikra'ihim minal asbabis syaghilah kulliha. Jadi, kondisinya dia harus duduk membersamai santri dan hatinya fokus memperhatikan kondisi santri yang berada di halakohnya, ya dengan kemudian menghilangkan segala sesuatu yang asyghilah yang menyibukkan dari semua itu dari fokusnya untuk mengajar Al-Qur'an. Jadi harus tafarruh al-qalb, hatinya harus benar-benar fokus. Uh, jangan hadirnya dia di halakoh, tetapi hatinya masih di luar halakoh. Ini tidak bisa dibenarkan bagi seorang muallim Al-Qur'an, ya rotun ya dan sebab-sebab yang memalingkan yang membuat tidak fokus dalam membersamai santri dalam hal al Quran itu banyak sekali ya terlebih di zaman kita sekarang ya ada hal-hal yang sebenarnya itu mubah boleh tetapi ketika dilakukan atau dikerjakan saat membersamai santri di hal al Quran justru marwah bahwa pengajaran Al-Qur'annya menjadi hilang ya seperti menyibukkan diri dengan uh, memegang HP ya ada syaghilah ada kesibukan-kesibukan uh, searching atau mengakses smartphone-nya ketika di halaqah Quran. Ini tentu uh, tidak baik ya karena akan berdampak pada ruh ta'limul ta Qurannya di halaqah tersebut ma'rufah dan sejak dahulu kala Imam Nawawi mengatakan bahwa hal-hal yang menyibukkan uh, mualim dari hatinya untuk fokus uh, bersama pendidikan Quran ta'limul Quran di halakoh itu banyak sekali. yakuna ya. ala tafhimihim. Jadi ada yang pertama tadi di fasal ini uh, datang dalam kondisi semangat ya uh, kalau bisa tidak terlambat ya, begitu. Uh, harusnya disiplin ya. Uh, bagaimana akan uh, mendisiplinkan santri kalau kitanya tidak disiplin. Seorang maalim tidak disiplin, jangan kita berharap pada santri kita lebih dari itu. Kemudian yang kedua yaitu uh, isar pada uh, kepentingan muridnya, kepentingan santri Al-Qur'annya ya. Jadi lebih dipentingkan amanahnya, amanah ta'limul ta Qur'annya daripada kepentingan pribadinya yang mana kepentingan pribadinya mungkin tidak dorori, bisa diakhirkan di kemudian waktu nanti ya. kemudian yang ketiga fokus hati ketika duduk membersamai santri di halako -hal itu harus fokus, fokus melihat cara duduk santrinya yang beradab atau tidak, kalau tidak beradab kita ingatkan ya bagaimana cara memegang Al-Qur'an, bagaimana cara membaca Al-Qur'an ya. Dia fokus uh, melihat itu. Ya, kalau ada santrinya yang kurang beradab diingatkan. Kemudian yang ke, uh, berikutnya adalah <tuh>. Harisan 'ala tafhimihim, an yakuna harisan 'ala tafhimihim. Semangat terus untuk memahamkan uh, siswanya, santrinya ya dalam uh, menghafal. Ya ketika menemui kendala dalam menghafal Qurannya ya bisa ditemani didekati ya dikasih tahu metodenya cara menghafal Al-Quran ya sedikit demi sedikit ya. satu baris diulang berapa kali begitu disampaikan jangan kemudian dibiarkan ya. jadi muallim Al-Quran adalah pionir kebaikan pionir dalam mengajarkan Al-Quran bagaimana santri yang diajarkannya bisa menghafal Al-Qur'an sebagaimana dia dulu belajar Al-Qur'an. Ya. Kemudian wa an insanin minhum Kemudian setiap santri dari masing-masing santri itu uh, diberi kulla insanin, setiap orang yang belajar kepadanya diberi mayali yaliku sesuai dengan uh, kemampuannya. 'ala man la yahtamilu maka jangan memberikan beban kepada santri yang setoran padanya untuk menghafal lebih kalau dia tidak mampu menghafal banyak ya. bisa kita uh, ketahui jadi kondisi bagaimana anak si Fulan ini anak uh, kedua anak ketiga dan yang lainnya di majelis uh, Qurannya, ya ini memiliki keunggulan dan yang kedua memiliki uh, apa? kekurangan tidak bisa menghafal banyak ya. Kemudian yang ketiga mungkin uh, dia hanya bisa menghafal uh, seperempat halaman dan yang lainnya ini seorang mualim harus tahu. Tidak kemudian dia datang ke majelis halaqah Qur'annya kemudian mengharuskan semuanya harus setoran satu halaman hari ini. Ya. Tidak, tetapi diketahui dulu khalfiyahnya, latar belakang uh, kemampuan anak itu dalam menghafal Al-Qur'an, ya wala yaksur liman yahtamilu ziyadah. Begitu juga sebaliknya, jangan kemudian di uh, ringankan, jangan kemudian diremehkan atau dipersedikit bagi siapa yang sebenarnya mampu ziyadah uh, menghafal tambah menghafal lebih. Jadi pengetahuan seorang muallim pada siswanya, uh, mengetahui kondisi siswanya ini sangat penting dan sa merupakan metode salaf ya. Uh, pendekatan secara persuasif secara person ya diketahui dipahami anak itu uh, bagaimana daya kemampuan menghafalnya ini juga sudah ditunjukkan oleh para salaf ya diingatkan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ini sehingga jadi muallim Quran itu bukan hanya sebatas menerima setoran mendengarkan hafalan setorannya ya kemudian selesai bukan tetapi ada tanggung jawab secara moral, secara adab ya, bahwa hal yang harus diketahui pada dirinya seorang muallim adalah diantaranya yaitu uh, mengetahui kadar kemampuan dari masing-masing uh, santrinya. Kemudian wayak muruhum bi Seorang muallim juga Mu'alimul Quran dalam halakoh tahfidnya, halakoh uh, majlis al Qurannya hendaknya memerintahkan pada siswanya untuk mengulang apa yang telah dihafal oleh mereka murajaah tikror ya uh, hari ini hari Selasa ya uh, mengulangi hafalan yang sudah dihafal hari kemarin ya, mengulangi hafalan ziyadahnya kemarin ya kemudian mengulangi hafalan-hafalan yang sudah disetorkan secara lengkap satu juz diulangi juga ada nanti di sesi berikutnya diminta untuk setoran murajaah. ya muruhum bi muhafazatihim. memerintahkan pada mereka untuk mengulang-ulang hafalan Al-Qur'an yang telah dihafalnya. Jadi al-amru bitikrari wal murajaah bikasratil kasrati ya dengan terus-menerus memerintahkan mereka agar gemar berproses melancarkan memutkinkan hafalannya. Kemudian ala man najabatuhu ya. dan memberikan pujian asna yusni memberikan pujian memuji man zaharat ala man kepada siapa yang nampak najabatuhu keunggulan keunggulan ya. Yeah. Jadi ada di antara halakohnya ada yang unggul yang bisa setor banyak kemudian berprestasi ini juga kita berikan pujian. kita berikan uh, sanjungan ya malam yusha alaihi fitnatun selama tidak ditakutkan dengan sanjungan kita itu ada fitnah ada fitnah Bi'i'jabin bin dengan uh, takjub pada dirinya ya atau yang lainnya jadi di sini boleh memuji tetapi yang tidak boleh adalah terlalu memuji ya karena anak atau kondisi anak atau santri-santri kita ketika berhasil melakukan sesuatu atau taklim kita berhasil dia capai ya dipahami dengan baik, berhasil mengikuti instruksi kita ya, kita juga uh, bahagia. Nah, tidak mengapa kemudian kita menyanjung mereka atas ketaatan mereka mengikuti instruksi kita ya atas kemampuan mereka yang masya Allah ya istiqomah lebih kemudian unggul begitu ya ini tidak mengapa selama tidak ditakutkan padanya kemudian tumbuh uh, rasa ujub bangga diri waman <tuh> nah, lalu siapa saja yang man kosoraan fahu ta'nifan latifan waman an ta'nifan latifan dan siapa yang ee, melakukan tindakan keliru paman kosor atau taksir masih meremehkan ketika mengikuti jam halaqah tahfidzul quran ya masih main-main ya ya diingatkan diweling kalau bahasa jawanya jangan dibiarkan ketika dibiarkan dia akan merasa oh guru saya membiarkan saya berarti saya tidak mengapa berarti saya benar berikut berikutnya dibiarkan terus menjadi pemahaman yang salah al wahm menjadi uh, pengetahuan yang salah bagi mereka oh kayak gini duduk selonjor di depan uh, guru kita itu tidak mengapa kemudian dia sangka dengan wahamnya tadi prasangka salah itu ini biasa-biasa uh, saja ya padahal di situ uh, ada adab yang harus dijaga ya kalau tidak diingatkan, kalau tidak diweling ketika sedikit dia berbuat salah. Nah, ketika seorang santri berbuat salah, seorang mualim bahkan mungkin takut mengingatkan, maka akan terjadi pendidikan yang khalal, pendidikan yang uh, salah dan uh, tidak sesuai apa yang kita harapkan. Jadi misalkan uh, datang dalam uh, datang ke halal Quran dalam kondisi uh, baju pakaiannya mungkin masih belum rapi kalau kita tidak ingatkan dia akan terbiasa oh ini tidak mengapa tapi begitu kita ingatkan sekali ya kemudian besok masih diulangi lagi kita ingatkan lagi dia akan sadar ini adalah sesuatu yang salah dan saya harus uh, berbenah nah ini waman qassara an dan siapa yang meremehkan ya tidak disiplin ya dalam mengikuti halakoh Quran ya tidak beradab di dalam halakoh. kemudian kita ingatkan dengan peringatan yang ta'nifan uh, latifan dengan pengingatan peringatan yang lembut ya malam yukhsyatan firuhu dengan apa cara mengingatkan yang penuh hikmah dengan tidak uh, ditakuti darinya dia kemudian kabur ya atau lari dari kita itu tidak mengapa diperbolehkan kita ingatkan Ya tentu dalam masalah mengingat, mengingatkan atau meweling tadi memberikan peringatan pada uh, anak didik kita ini uh, mungkin bagi uh, muallimul Quran pemula ya ada yang bisa secara langsung ada yang perlu belajar berproses <tuh> sehingga perlu kita mengambil bagaimana metode Rasulullah SAW dalam mengingatkan. Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ya Ya ayuhan Nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira Wahai Nabi ya sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai seorang saksi syahidan saksi atas umatnya mubasyiran pemberi kabar gembira wa nadhira dan pemberi peringatan Jadi Nabi ini berperan mendidik umatnya dengan Katakan oleh Allah, dengan tiga model ini: syahid, bashir, Ya. Syahid menyaksikan, ya, artinya membersamai, mengontrol kondisi uh, siswanya, melihat kondisi santrinya. Ya. Ada yang masih tidak disiplin, kemudian dikontrol agar menjadi disiplin, ya. kemudian bashir memberikan kabar gembira kepada mereka, ya, bagi mereka yang berprestasi, bagi mereka yang yang apa, mampu menyelesaikan hafalan dengan cepat melebihi rata-rata temannya kita berikan reward kita berikan pujian dengan apa selama tidak menumbu, selama terhindar dari tadi ujub tadi ya selama bisa kita yakini bahwa pujian kita ini tidak menimbulkan ujub bagi siswa kita kita puji ya. Kemudian itu bashir, itu sesuatu yang lembut, sesuatu yang uh, mendidik dengan cara yang lembut, dengan rahmat, dengan kasih sayang, ya. Tapi juga ada nadir, memperingatkan, mengingatkan. Bahkan cara mengingatkan itu bisa jadi dengan nada yang keras. Selama itu memberikan maslahat kita lakukan, ya. Atau nadir di sini bahkan uh, kalau kemudian pada tahapan santri itu benar-benar tidak beradab ya ta'nifuhu ta'nifan latifan ya Di, diingatkan dengan cara yang yang tegas tapi lam yuhsha tanfiruhu ya jangan sampai kemudian dia kabur begitu ya artinya bisa kita ingatkan dengan cara yang tegas keras begitu tetapi dia masih ta'zim sama kita masih memberikan rasa hormat kepada gurunya nah, ini kembali kepada diri seorang muallim mau, mau hibah tersebut akan bisa dijalankan atau akan terlatih dengan seiring berjalannya lama dia mengajar ya, Jadi uh, ini penting ya. Tiga metode tadi dari Al-Qur'an yang semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kontrol, uh, revert, kemudian punishment ya, nadir ya. Dan kemudian diambil oleh sahabat mulia sekelilingnya yang paling dekat dengan Rasulullah Cara Bashir itu diambil oleh Abu Bakar an dan nazirnya diambil uh, dengan kekhasan dari jiwa seorang uh, sahabat mulia Umar bin Khattab an Bashir wa nazir, artinya apa? Jangan kemudian uh, dibiarkan terus, ya. Kemudian caranya lembut terus, begitu ya. Tidak, kadang ketika mualim itu mengajarkan ya. Dengan cara yang pengen, di, pengen santrinya itu selalu respect pada dirinya, pengen dekat sama dirinya begitu ya, sampai pada hal-hal yang uh, itu sebenarnya tidak baik dibiarkan oleh mualim. Nah, ini yang salah, kelembutan yang salah ini semacam ini. Jadi, sebenarnya harus tetap uh, seorang mualim itu memiliki uh, standar bagaimana saya harus mengenalkan maslahat, menyampaikan ilmu kepada... Uh, murid saya, ya kalau konteksnya adalah mu'alimul Quran, bagaimana siswa itu tetap uh, menghafal dengan baik ketika setoran tetap beradab jangan ya, kemudian uh, uh, sudah itu di langgar semua adab-adab bermajelis kemudian uh, seperti halnya uh, berlakukan siswa sebagaimana temannya tidak, ya, tetapi ada titik-titik yang mana bisa di Uh, toleril Dan mana yang tidak ya. Waktunya kita di dalam Halakatul Quran berarti Waktunya kita berperan sebagai uh, Guru yang harus Para santri itu ta'zim pada kita ya. Kemudian kita harus Fokus memberikan perhatian pada mereka ya. Kemudian waktu Di luar ta'limul Quran mungkin saat Bermain kita memposisikan diri kita Sebagai seorang Kakak bisa ya. Jadi ini metode Uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik umatnya, ya, ada Bashir, Syahid, Bashir dan Nadir. <tuh> Kemudian, ولا يحسد منهم ولا يحسد ahadan منهم bagi seorang muallim mu'alim Al-Quran, tidak boleh dia hasad. La yahsud. Tidak boleh dia hasad. Ahadan pada seseorang. Salah satu seorang dari muridnya. Di antara mereka, karena apa? Libara atin Karena kebandeian mungkin, karena kepandaian Muridnya Talharumin yang muncul darinya ya. Mungkin karena uh, Dia pandai, muridnya Lebih pandai, begitu ya uh, Kemudian kita tidak boleh hasad padanya Karena seorang Santri Seorang murid yang belajar pada kita Sebaiknya Kita pun lakukan sebagaimana anak kita jadi tidak layak kemudian kita uh, dengki, mendengki murid-murid kita. Ya. Mendengki karena mungkin ditakutkan di kemudian hari dia akan lebih berprestasi daripada kita. Akan lebih pintar, lebih tinggi ilmunya daripada kita. Itu tidak boleh. La yahsudu dan minhum libara'atin karena kepandaian mereka. Wala yastakthuru fihi, wala fihi ma bihi dan tidak boleh pula terlalu sering menyebut anak yang pandai itu ya atas karunia Allah Subhanahu wa taala padanya kemudian kita terlalu membangga-banggakan oh si fulan ini gini begini begini Masya Allah begini begini dan disebut secara terus menerus di hadapan kawan-kawan yang lainnya ini akan menimbulkan fitnah ya sehingga uh, mungkin ada omongan dari salah satu santrinya ya Ustadz ini lebih sayang pada dia karena dia pintar dan yang lainnya. Nah, sampai pada hal-hal seperti ini, ya, dibahas oleh uh, Imam An Nawawi rahimahullah, ya, agar apa? Uh, agar mu'alimul Quran dapat mengkontrol dirinya saat menjadi pengajar Al Quran, saat sedang mengajar Al Quran di halakoh halakoh -halak Quran. Fa innal hasad lil ajani bi syadidut tahrim karena sesungguhnya hasad itu lil uh, lil ajani bagi orang lain ya, hasad pada orang lain haramun itu haram jadi tahrim dengan keharaman yang sangat ya, benar-benar diwanti-wanti tidak boleh ya bagaimana yang Allah katakan dalam surat al-hujurat ya istanibu uh, kathiran minadhan, Ijtani bukati rominadzan fa inna mohon maaf ya dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la tabagdu wa la tahasadu ya la tabagdu wa la tahasadu jangan kalian saling uh, membenci marah ya. wa la tahasadu dan jangan kalian saling mendengki sesama saudara Muslim kalian fa inal hasad ya kulu uh, ya kulu hasanat karena sesungguhnya Kedengkian itu uh, memakan kebaikan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jika kita uh, ada dengki dalam diri kita, ya hilang itu kebaikan-kebaikan karena kedengkian kita, ya eh, terhapus oleh kedengkian kita. Wallaahiyo kama kamayakulun narul hatab, sebagaimana api yang melahap kayu bakar. Ini jadi. Uh, hasad itu tidak boleh dilakukan ya kepada secara umum kepada se siapapun kaum muslimin ya terlebih ketika menjadi seorang muallimul Quran. Fa ya, maka bagaimana uh, kalau kemudian seorang muallim itu hasad kepada muridnya yang kedudukan murid itu sebenarnya adalah sama seperti anak kita. Ya, wa min fadhilatihi ila yang mana fadilah ketika di kemudian hari santri atau murid yang kita ajar itu mereka dapat uh, sesuai harapan kita menjadi hafizul Quran gitu ya. Kemudian fadilahnya juga akan kembali kepada kita ya. Fadilah dari kita mengajarkan mereka Al-Qur'an kembali kepada kita. Lalu kok ya masih kenapa kita harus lalu kenapa kita masih harus hasad pada santri-santri uh, kita atau murid-murid kita yang pandai. Ini tidak diperbolehkan. وَيَعُودُ مِنْ فَذِيلَتِهِ ila مُعَلِّمْهِ فِي الثَّوَابَ الْجَزِيلِ ya. Sedangkan fadilah itu, fadilah uh, pahala itu juga akan mengalir kepada, mengalir kepada gurunya di akhirat nanti dengan pahala yang uh, mengalir begitu deras, thawab al-jazil. <الْجَزِيل> وَفِي الثَّنَاءَ الْجَمِيلِ sedang di dunia mungkin seorang mualim akan mendapatkan sanjungan yang indah, ya, karena mungkin dari oh, bisa jadi dari wali santrinya, bisa jadi dari orang tua muridnya, ya, telah uh, apa menyelesaikan amanah sebagai gurunya, guru Al-Qurannya, bisa menghafizkan, bisa menjadikan anak dari wali itu hafizul Quran, ya, maka kemudian dia akan menyanjung, menyanjung gurunya, ya. Meskipun ya sanjungan ini ya tidak boleh berlebih. Artinya apa? Di dunia pun dia mendapatkan fadilah berupa asana al al-jamil. <tuh> Wallahul muwaffiq dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua kepada semua para pengajar kebaikan, pengajar Al-Qur'an khususnya ya uh, memberikan terus taufik ya kesesuaian antara apa yang diajarkan, kesesuaian ilmu yang kita sampaikan kepada anak-anak kita dengan amalan kita dan mudah-mudahan Allah layakkan kita menjadi seorang guru Al-Qur'an, seorang guru ilmu-ilmu agama, seorang guru ilmu-ilmu uh, wasail wasilah dan yang lainnya ya. Uh, dan Allah Subhanahu wa taala akan uh, kita pinta terus ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya, bukan ridho manusia Kemudian kita lanjutkan pada pasal berikutnya. Wa yuqaddimu fi ta'limihim idza zadahamul awal fal awal idza zadahamu al awal fal awal ya. Kemudian seorang muallimul Quran itu ketika berada di majelis Al-Qur'annya, di halaqah Qur'annya ya. fi uh, ta'limihim ketika mengadakan pembelajaran mereka ya. Idza jika izdahamu banyak ramai gitu ya didahulukan yang setoran Al-Qur'an itu adalah siapa yang datang pertama al-awwalu fal-awwal kemudian berikutnya yang datang kedua yang datang ketiga ya artinya apa di sini diajarkan di, uh, oleh muallif rahimahullah agar mendahulukan siapa yang benar-benar semangat yang benar-benar al hirs ala talabil 'ilm semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk datang ke halakoh, untuk tahfizul Quran, harus kita berikan apresiasi dengan kita berikan layanan pertama, dalam setoran. Kita terima setoran mereka, pertama. Tapi ini juga bisa kembali ke uh, adat atau sistem yang diberlakukan di halakoh-halakoh Quran itu. Bisa juga mungkin uh, dibuat uh, cara, dibuat metode, yang sudah hafalan, yang sudah banyak, bisa lebih terlebih dahulu, ya agar cepat selesai dan yang lainnya, ya, tergantung kesepakatan antara mu'alim dan talibnya, tulabnya ya. Jadi tapi uh, dasar atau ajaran yang diajarkan oleh di mu uh, mu'alim di sini yang datang pertama ya harus dilayani pertama. Ini menandakan uh, apa, sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang semangat dalam uh, datang untuk uh, talabul ilm. فَإِنْ bi uh, Jika seandainya yang datang pertama itu ridho, Ada yang maju selainnya Lebih dahulu Maka قَدَّمَهُ Mu'alif tersebut uh, Mu'alim tersebut Boleh mempersilahkan untuk setoran uh, Yang datang yang kedua ya, Orang yang datang kedua Muridnya yang datang yang kedua Disilahkan Kalau yang pertama Rizal Jadi Sekali lagi ini saya katakan bisa diambil dari faedah di uh, nas ini dalam kitab tibyan ini adalah tergantung bagaimana uh, muallim itu bersepakat dengan para siswanya. Nah, bisa jadi kita pakai sesuai apa yang dinasihatkan dalam kitab ini, bisa jadi yang lain. Itu tergantung muallimnya. Wa <tik> yanba'i an al wa talaqatal Kemudian seyukianya bagi seorang mu'alim menampakkan bagi mereka, para santrinya, al-bishro, wajah yang sumringah, gembira, wa tolaqatul waj, wajah yang uh, apa sumringah tadi ya, yang lepas, tolaqatul waj, wajah yang lepas, bukan wajahnya ditekuk-tekuk, uh, merengut, begitu, bukan. Ya. ahwalahum, kemudian menanyakan kondisi mereka, ya, begitu membuka uh, mukaddimah pembelajaran ditanya dulu kaifah halukum bagaimana kabar antum atau mungkin ditanya secara person langsung ya mungkin ketika datang di halakoh dia masih memakai pecisnya dengan pecis yang agak uh, belum dipakai benar belum belum pas begitu ya kemudian ditanya kaifah haluka kemudian setelah jawab baru kita ingatkan tolong mas dibenarkan dulu pecisnya ya ada yang mungkin yang menaruh Al-Quran di pahanya. Nah, kemudian kita tanya dulu bagaimana kabar dia. Tolong mas, ya, Al-Qurannya diangkat, jangan ditaruh di atas paha. Ya. Seperti ini. Tafakad ahwal, ya. Menanyakan kondisi-kondisi mereka. Mungkin ada di antara santri itu yang datang ke halakoh, tapi masih membawa beban. Beban kesedihan. Sehingga dia ketika datang ke halakoh, harus dihibur terlebih dahulu jangan kemudian santri itu datang ke halakoh ya masih dalam uh, kondisi membawa beban tidak senang ya sedih mualimnya juga sedih <laughs> akhirnya apa pembelajaran terasa tidak hidup ruhnya tidak ada ini uh, tidak baik jadi baiknya mualim itu datang dengan menampakkan pada siswanya wajah yang gembira ya wajah yang lepas semangat ya kemudian menanyakan kondisi siswanya. Wa Kemudian bertanya mungkin di antara siswanya, di antara santrinya ada yang gaib, tidak hadir di halakah itu. Ditanya, kenapa si fulan tidak hadir? Bagaimana keadaannya? Apakah dia sakit? Sudah berapa hari dia sakit? Kok sampai sekarang belum hadir? Nah, ditanya, wa Kemudian dia bertanya kepada siswanya siapa yang uh, gaib lalu ditanya kenapa. Ditanya pada teman-temannya. Mungkin ada di antara mereka ada yang tahu kondisinya. <tuh> Ini supaya apa kondisi halakoh Qurannya hidup, ya, terwij, ya, apa menarik kondisi mereka agar datang ke halakoh Qur'an itu ya benar-benar semangat kemudian siap menghafal Al-Qur'an Kemudian fasal berikutnya qala al ulama radhiyallahu anhum berkata sebagian ulama qala al ulama berkata ulama radhiyallahu anhum semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua para ulama wala yamtani min ta'limi ta ahad min ta'limi ta ahad li kaunihi ghair sahih niyyah dan seyogianya bagi seorang muallim itu tidak melarang seorang dari siswanya, santrinya, ghaira gairasakhih niyah. Ketika datang ke halakoh Qur'annya, datang dengan mungkin niatnya belum benar. Belum benar-benar ingin -benar menghafal Qur'an. Tapi ya jangan, di, jangan ditolak, jangan dilarang untuk hadir di halakohnya. Tetap dibiarkan, tetap dikasih, tetap dibiarkan hadir di majelisnya. Kemudian dikasih uh, wajangan yang baik. ya. Fakat qala sufyan wa gairah, karena fakat kala sufyanun karena sufyan athauri dan ulama salaf yang lainnya mereka pernah menemui satu kondisi dalam tolabul ilm para ulama-ulama yang masya allah sampai sekarang kita masih sering mendengar perkataan-perkataan mereka kutipan-kutipan perkataan mereka masih kita uh, dengarkan bahkan mungkin dijadikan kuat dalam status-status kita bisa jadi dari hikmah pagi hikmah sore ada kuat-kuat itu nah mereka para salaf di sini disebutkan Imam, Imam Sufyan al dan yang lainnya talabuhum lil ilmi mereka mengatakan talabuhum lil ilmi niyatun. Iya. bahwa orang-orang atau santri mungkin atau murid yang datang berguru kepada seorang ustadz, meskipun awalnya tidak memiliki niat baik dalam belajar itu datangnya mereka adalah sebuah niat talabuhum lil ilmi niyatun. Mereka mau datang, mencari ilmu, datang ke halaqah meskipun niatnya belum benar. Itu sudah niat sendiri. Kemudian, Imam Sufyan al-Thawri dan Salafus Salih yang lainnya mengatakan, Wa Mereka telah berkata, Tola ilma li ghairillah. Kami dulu itu mencari ilmu, menuntut ilmu, bukan karena Allah. Fa'aba'an yakun illa lillah. Maka kemudian berjalannya waktu, ya terabaikan begitu saja ya kita dengar terus itu perkataan masyayih kita perkataan guru-guru kita yang tadinya kita menuntut ilmu bukan karena Allah kemudian di suatu hari kita sadar bahwa kita datang ke majelis ilmu ini untuk niat karena Allah subhanahu wa ta'ala jadi niat karena Allah itu akan muncul dengan sendirinya di kemudian hari bila ada siswa atau santri yang datang mungkin belum membawa niat yang benar dalam belajarnya tetap kita kasih motivasi, tetap seorang ustadz itu memberikan tasji motivasi, ya, agar semangat dalam tolabul ilmu, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kasih uh, apa, wejangan-wejangan tentang fadilah, uh, betapa besarnya orang-orang penuntut ilmu, Allah akan angkat derajatnya dan yang lainnya. Ya. Kemudian di suatu hari nanti mereka akan sadar bahwa memang benar-benar tolabul ilmu ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena paksaan orang tua. Ma'nahu kanat ansara ya. lillahi ta'ala. Jadi, hal yang harus disadari seorang mu'alim, bahwa ketika mereka datang dengan niat belajarnya, mungkin di awal belum bisa karena Allah, sadar bahwa suatu hari mereka akan sadar niat tolabul ilminya ini akan menjadi lillahi ta'ala mu'alim bertugas memberikan tasjid, motivasi pada mereka terus, memberikan wajangan, ilmu yang telah didapat harus disampaikan pada mereka, diamalkan untuk disampaikan pada mereka, kemudian didoakan terus murid-muridnya, santri-santrinya, kelak suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala akan pahamkan pada mereka bahwa mereka belajar itu akan bernilai mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini uh, tentang ilmu dari kitab ini yang perlu diketahui oleh para asatidah Al-Qur'an, para al ma'alim Al-Qur'an yang mari kita bersama kita amalkan, kita terus telaahi. Kita apa? cari ilmunya dalam kitab ini, kemudian alihkan ke perilaku kita, alihkan ke akhlak kita sebagai ma'alim Al-Qur'an, sebagai ustadz, ya dan terakhir kita berdoa terus pada Allah Subhanahu wa taala Allahumma alimna ilman ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin ya Allah berikanlah kami ilmu ilmu yang bermanfaat bagi kami kemudian manfaatkanlah ilmu itu pada kami wanfa'na bima 'allamtana manfaatkanlah apa yang telah engkau berikan kepada kami dari ilmu itu wazidna ilman dan tambahkanlah ilmu bagi kami wa amalan dan tambahkanlah pengamalan ilmu kami ya, pengamalan atas ilmu kami ini ya, berikanlah kami kelayakan untuk menjadi seorang guru ya, untuk menjadi seorang ustadz untuk menjadi seorang muallimul quran dan bimbingkan bimbing kami ya Allah berikan kami taufik terus berikan kami uh, rizki untuk bisa menyesuaikan antara pengetahuan kami dengan apa yang kami ajarkan pada murid-murid kami, apa yang kami uh, praktekkan dalam kehidupan kami, bisa dicontoh oleh uh, siswa murid-murid santri-santri kami. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat atas uh, kajian kita ini. Jika ada kekurangan atau kata kalimat yang salah, saya mohon maaf. Dan jika ada kebenaran, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. اخير الدعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته